Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang transformasi geometri. Oke, ini dia soalnya. Kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus 2 ditranslasikan oleh T sama dengan min 3, 1. Persamaan hasil translasi kurva tersebut adalah titik-titik-titik. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita lihat jenis transformasi geometri dari soal di atas adalah translasi. Ditranslasikan. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik dengan arah dan jarak tertentu. Rumus translasi adalah jika diketahui titik awal X, Y ditranslasikan oleh T sama dengan A, B, maka bayangan translasinya adalah X aksen sama dengan X plus A. Y aksen sama dengan Y plus B. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Kita lihat dari soal di atas diketahui kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus 2 ditranslasikan oleh T sama dengan min 3, 1. Maka nilai A sama dengan min 3 dan nilai B sama dengan 1. Jadi kita akan mencari bayangan hasil translasi. Yaitu X aksen sama dengan X min 3. Y aksen sama dengan Y plus 1. Maka diperoleh hubungan X aksen sama dengan X min 3 dan Y aksen sama dengan Y plus 1. Ditulis menjadi X sama dengan X aksen plus 3 dan Y sama dengan Y aksen min 1. Maka persamaan hasil translasi kurva tersebut adalah kita tulis ulang kurva dari soal di atas yaitu kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus 2
Y sama dengan X pangkat 2 plus 2. Y sama dengan Y aksen min 1 sama dengan X pangkat 2 sama dengan buka kurung X aksen plus 3 tutup kurung pangkat 2 plus 2 sama dengan Y aksen sama dengan buka kurung X aksen plus 3 tutup kurung pangkat 2 plus 2 min 1 pindah ruas ke kanan jadi plus 1. Y aksen sama dengan buka kurung X aksen plus 3 tutup kurung pangkat 2 plus 2 plus 1 sama dengan 3. Jika ditulis dalam bentuk X dan Y seperti biasa, maka bayangannya adalah Y sama dengan buka kurung X plus 3 tutup kurung pangkat 2 plus 3. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya? Y sama dengan buka kurung X plus 3 tutup kurung pangkat 2 plus 3. Jawabannya adalah yang A. Y sama dengan buka kurung X plus 3 tutup kurung pangkat 2 plus 3. Oke, sekian pembahasan soal tentang transformasi geometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!